Iya. Hari ini tanggal 19 Desember adalah peringatan Hari Bela Negara ke-71. Ya. Jadi setiap warga negara itu berhak memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta membela negara kita. Ya, tempat kita tinggal di sini pasti kalau bukan kita yang bela, terus siapa lagi yang harus membela negara kita? Dan bela negara banyak caranya. Barusan yang Anda lihat itu adalah penyematan sabuk gelar juara dunia tinju asal dari Indonesia. Ongen Saknosiwi. Ternyata dia juga prajurit TNI AU, kita panggil aja. Ini dia Ongen. Wow. Oi, mantap kali. Yeay. Mas Ongen, silahkan duduk. Silahkan duduk. Jadi memang selain juara dunia di International Boxing Association atau IBA, jadi Mas Ongen ini juga jadi juara Asia World Boxing Championship atau WBC. Jadi Ongen juara di kelas bulu dengan rekor 8 pertandingan tak terkalahkan. Dengan 7 kali berhasil menang KO TKO dan 1 kali menang angka, betul? Iya. Wah. Luar biasa prestasinya. Coba boleh lihat bannya. Ini International Boxing Association. Jadi begitu ngeliat ini musuhnya yang kalah IBA. Tulisannya IBA. Bener juga sih. Bener juga sih. Tapi enggak kalah IBA, dia kalah gitu. Tapi ini mengharumkan nama Indonesia sekali. Nah, karena masuknya ke mancanegara, karena ini sifatnya adalah internasional. Dan sebenarnya prajurit TNI memiliki tugas utama itu kan sebenarnya menjaga pertahanan Indonesia, ya kan? Tapi juga membawa nama besar Indonesia keluar juga kan. Karena kan bukan masalahnya perang doang gitu kan, tapi membanggakan Indonesia juga. Tadi saya udah katakan bahwa hari ini bertepatan tanggal 19 Desember Hari Bela Negara, kita kedatangan Ibu Profesor Dr. Insinyur Bondantiara Sofyan MSI selaku Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bu. Bu, apa kabar? Ini udah sering ketemu ya. Silakan Bu. Apa kabar? Ini tapi saya ke Bung Ongen dulu. Ini belajar tinju tuh dari umur berapa sih? Saya belajar tinju dari umur 17 tahun. 17 tahun. 17 emang tahun. Suka tinju atau gimana? Dari kecil memang saya bapak berantem. Saya... Siap. Tapi kan dipakainya untuk hal positif. Disalurkannya ya kan? Di hal kalau suka kebut-kebutan, pakainya untuk pertandingan. Iya, gitu. Bisa. Bertanding di negara mana aja, Bro? Kemarin di bulan September saya tanding di Singapura. Kemarin kejuaraan WBC Asia lawan Thailand. Lawan Thailand. Oh. Menang KO ronde 4. Menang KO ronde 4, luar biasa. Tapi aku bingung, kalau misalnya prajurit gitu emang boleh ya untuk jadi petinju profesional gitu? Boleh, setelah memang boleh karena beriringan sama ini. Dua-duanya berjalan sama. Tapi kalau membanggakan Indonesia mah boleh. Kenapa enggak, iya? Di sana juga kan ada camp tinjunya juga kan? Ada, kita punya sasana tinju di TNI Angkatan Udara, namanya Dirgantara Boxing Camp. Jadi di sana kita punya pelatih, manajemen juga bagus di sana. Iya, hitungannya juga bela diri juga kan. Tapi gimana ngejalaninnya gimana dari TNI yang satu atlet, ya atlet sekarang? Dua-duanya berjalan dengan seimbang. Karena komandan saya juga sangat mendukung prestasi tinju kami, jadi... Jadi bisa ya? Bisa, ya. Ya. Dan bagus lah bawa nama Indonesia. Sama-sama mengharumkan nama Indonesia. Betul. Kan dua hal yang dikerjakan itu. Betul. Jadi sekarang Bu Bondan gini, cara yang dilakukan sama Mas Ongen ini memang sebenarnya diperbolehkan gak sih secara aturan gitu? Oh baik, secara aturan boleh banget karena kebetulan Mas manggilnya Bung ya. Bung Ongen ini Bung memang Ongen. Direkrutnya karena tinjunya setelah menjadi juara kemudian ada jalur prestasi gitu dulu. Olahraga direkrut oleh TNI sehingga semua lomba-lomba yang diikuti oleh Bung Ongen ini ya dia dapat sprint dari kesatuannya dari pimpinannya. Malah kalau nggak boleh malah menyia-nyiakan bakatnya. Iya betul, dan yang dilakukan oleh Ongen ini benar-benar bela negara karena sebagai prajurit TNI dia sudah membela negara pastinya. Nah dengan mengharumkan nama negara di kancah internasional itu juga wujud bela negara. Betul. Iya.
Betul. Ya, mereka lihat bahwa Indonesia bisa seperti ini gitu. Jadi kuncinya adalah melakukan hal yang baik, positif untuk Indonesia, ya. Itu udah pasti ya kan. Jadi mungkin gini, kata kuncinya itu adalah bahwa apa ya, Indonesia gitu. Indonesia. Indonesia. Ya, betul. Jadi membawa nama baik untuk Indonesia dengan cara apapun sebenarnya betul, kan. Betul. Dengan cara apapun ya. Iya. Cara apapun, ya, dalam profesi kita masing-masing sebagai TNI melakukan yang terbaik, kemudian misalnya Mas Dedi dan Mbak Fani sebagai MC presenter melakukan yang terbaik. Tadi barusan Ibu Anita Tanjung dengan CTRC itu adalah terbaik. Semuanya bela negara. Semuanya termasuk semua bela negara. Oke. Jadi karena bela negara itu spektrumnya luas sekali, Mas Dedi. Jadi setiap individu pun mampu melakukan hal tersebut. Iya. Sebenarnya. Betul. Karena tidak dihitung besar kecilnya ya. Betul. Tapi positifnya. Positifnya dan utamanya untuk Indonesianya. Karena Indonesia kita ini memang sesuatu yang harus kita bela terus dengan cara kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing, dengan peran kita masing-masing. Dengan peran kita masing-masing. Ya. Kuncinya di sana dengan peran kita masing-masing. Oke. Nah, Bang, kapan lagi tanding nih? Dari manajemen saya Makota Promotion sudah untuk 2020 saya akan tanding 22 Februari nanti di Thailand. Lawan? Untuk lawan nanti Januari baru. Lawan baru Januari nanti. Oke. Okay. Okay. Tapi Bu Bondan ini tanggal 19 Desember kita tahu bahwa ini adalah hari bela negara. Nah ini menarik karena saya juga sering sekali mendengarkan 4.0. Kita masuk ke era industri 4.0. Yeah. Apa bedanya nih bela negara di mana era industri 4.0, ada bedanya nggak membela negara? Betul. Jadi gini, kalau era industri 4.0 itu kan karakteristiknya adalah IT. Jadi teknologi informasi, itu semua informasi masuk dari berbagai jalur. Utamanya lewat media sosial, kemudian lewat media online juga. Kemudian lewat media elektronik, ini seperti TV kan media elektronik. Nah karena semua media itu bisa masuk ke dalam setiap hajat hidup warga negara Indonesia, ancaman terhadap negara kita menjadi semakin multidimensional. Sure. Iya jadi macam-macam karena sedikit saja di provoke, wow, kan bisa udah. Jadi heboh, iya jadi iya. Heboh hoax segala macam sehingga penggorengan. Nah, penggorengan betul. Sehingga di era yang 4.0 ini makanya bela negara itu yang menjadi benteng kita sebagai bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Menyadari bahwa ketika ada informasi hoax bahwa ini harus kita klarifikasi dulu, enggak langsung kita forward, itu juga bela negara. Menyadari betul bahwa memang ancaman itu banyak untuk ada, negara. Gitu ya. Ada, selalu ada Mas Dedi. Negara kita ini demikian besarnya, demikian beragamnya. Jadi dari sananya memang kita sudah berbeda. Jangan sampai perbedaan kita yang seharusnya menjadi kekuatan persatuan, kita, kekuatan justru dipakai orang lain untuk memecah belah kita. Dan itu kan dari yang sejak dulu dari zaman Belanda dan sebagainya, divide et impera betul. Kan. Memecah belahkan yang tadinya satu dipecah belahkan betul. Akhirnya. Sekarang istilahnya namanya kerennya proxy war. Jadi perang proksi, memakai pihak ketiga untuk memecah belah, nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Iya, yang jadi tahu, perang nggak pakai peluru. Betul. Iya. Yang tahu kita aja berantem sendiri gitu ya. Iya. Jadi tapi apa yang dilakukan pemerintah nih dalam rangka untuk menyemangati dan terus melakukan kegiatan positif buat warga negara juga untuk ngebela negaranya? Bu. Jadi kita selalu kampanye bahwa bela negara itu sekali lagi banyak yang bisa kita lakukan. Yang ekstrim paling kanan yang seperti dilakukan oleh Ongen ini sebagai prajurit TNI. Karena prajurit TNI ini memang tugasnya adalah membela negara sebagai seorang prajurit. Tapi di sisi yang lain ada membela negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Nah sesuai profesinya masing-masing ini mari kita gali. Jadi tadi sudah Mas Dedi sampaikan, melakukan yang baik untuk diri sendiri itu sudah pasti. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita bisa melakukan yang baik untuk orang lain dan untuk negara kita yang kita cintai. Dan di hari bela negara ini kegiatan para para aktivis bela negara banyak sekali. Jadi buat contoh di hari ini kita punya industri pertahanan. Itu ada namanya Pindad tahu ya yang di Bandung, kemudian ada PT Lundin itu di Banyuwangi, mereka menyumbangkan tangki air untuk Kodim di Tarakan untuk membantu tugas mereka karena di sana kan air susah. Dan mereka punya kemarin punya program jambanisasi, nah kita dukung dengan tangki air. Kemudian ada anak-anak kecil generasi Z, itu ada grup Askara di Bandung. Mereka hari ini dalam rangka memperingati Hari Bela Negara, mereka kunjungan ke panti sosial. Kemudian ada forum Bela Negara di Jakarta juga.
melakukan banyak aktivitas. Jadi masing-masing. Jadi kita dorong semuanya. Iya. Nah Bu, sekarang bertepatan juga dengan kadonya nih ya untuk Hari Bela Negara. Katanya udah ada undang-undang yang mengatur bela negara itu sendiri. Ya. Seperti apa sih Bu isinya Bu? Yang diatur apa itu? Oh iya. Itu undang-undangnya nomornya nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah, undang-undang itu baru disahkan bulan Oktober, jadi 2 bulan yang lalu. Isinya itu secara garis besar bagaimana kita mengelola seluruh sumber daya negara ini untuk pertahanan negara. Jadi dalamnya ada mengenai bela negara, kemudian juga ada mengenai komponen pendukung, ada mengenai komponen cadangan, ada mobilisasi, demobilisasi. Ini semua untuk menggarisbawahi, sekali lagi bahwa bela negara itu bukan wajib militer, Mas Dedi, Mbak Fani. Benar. Jadi bela negara itu bukan militerisme, bukan wajib militer. Tapi bela negara itu kesadaran, tekad, sikap, perilaku kita sebagai warga negara yang sadar berbangsa dan bernegara, sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Karena Pancasila perekat kita. Nah, jadi isinya undang-undang itu. Tidak bisa dikandungkan. Nah, tuh makanya ya, untuk seluruh warga negara Indonesia, ayo kita berbuat yang terbaik untuk negeri kita sebagai bentuk nyata untuk kita membela negara. Gitu. Jadi sekarang, sama-sama nanti kita akan bilang, benar, ayo bela Indonesiaku karena Indonesia itu rumah kita bersama. Bareng-bareng kita ya. Kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Ayo bela Indonesiaku karena Indonesia itu rumah kita bersama. Oh, oke. Sudah saya katakan, kalau bukan kita yang membela negara kita, siapa lagi yang membela negara kita? Tujuan kita, kewajiban kita, hak kita dalam membela rumah kita sendiri, Indonesia. Jangan sampai ribut dengan semuanya, termasuk teman-teman kita, suku, bangsa, dan negara yang ada di sini. Ingat, kita adalah Pancasila, dasarnya adalah Pancasila. Harus bersatu. Terima kasih udah hadir di Hitam Putih, Ong. Terima kasih udah hadir di Hitam Putih. Silakan duduk aja dulu. Duduk dulu. Kita akan mengakhiri acaranya. Tadi kita kedatangan orang-orang hebat, termasuk ini juga contoh bela negara. Ada Ibu Anita juga, ada Rizky. Ada Rizky. Ya. Tapi ada kata-kata tadi ketika saya tanya, kenapa sih harus membantu orang? Dan jawabannya adalah, ya ngebantulah selama kita masih punya kesempatan untuk membantu. Karena saya yakin kalau kita masih diberikan kesempatan untuk membantu, sebenarnya derajat kita itu ada di atas. Makanya kita bisa ngebantu orang lain. Kalau itu diambil, susah kita, karena kita udah gak bisa ngapa-ngapain artinya. Jadi berbagilah selama kita masih diberikan kesempatan. Saya dari Komisi Fani Gasan, inilah Hitam Putih. Apakah Anda penikmat ceker? Kuliner satu ini menjadikan ceker ayam pedas sebagai menu utama. Bakso Dua Nyonya, kedai yang menyediakan hidangan bakso ditemani sum-sum nikmat yang menggugah selera. Keduanya akan menceritakan kiat sukses mereka di Hitam Putih. Love at First Bite. Jumat 20 Desember jam 6 sore. Ini baru Trans 7.